ونعوذ بالله من شرور أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لا نبي بالله من الشيطان. يا أيها النبي ولا تموت، يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم منها وبث منهما رجالا كثيرا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم يا أيها قولا سديدا، يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. خير الحديث حديث الله عليه وسلم شر الأمور كل محدثة بدعة ضلالة وضلالة. الحمد لله أن أعزني الله رشدي بك آيات demi آيات untuk Ali Imran. Bah ini ayat yang 116 disahkan ini 116. Samping kita menunggu pengesahan daripada semua, kita simak kehadiran kita ini yang terawal memberi komen Fazil Hamid, Tanga Perlis, Mariam Salih Ampangan Seremban, Plus Balik Pulau Pulau Pinang, Mah Baharan, Kuala Selangor, Mila Ilyas, hingga Sungai Buloh, Selangor, Farazi Azizan Megong Alustar, Aziz Ahmad, Senawang, Negeri Sembilan, Kausar Kausar, Dasi Begawan, Brunei Darussalam, Umi Esah, Balik Pulau Pulau Pinang, Salamah Harun, Singapura, Tali Pak Abdul Fattah, Seremban, Senawang, Seremban Negeri Sembilan, Fauzi Abdullah, PTHO, Bandar Tun Sri On, Keras Selangor, Yahya Baharum, Mergong Alusta, Anissa Muhammad Yunus, Rojana Utama, Sungai Buloh Selangor, Majmin Muhammad Yusof, antara insan yang jarang kelihatan kebelakangan ini. Puan Majmin, asyik menonton, sedang menonton, tidak beri komen apa-apa. Mungkin mengintai-ngintai saja. Perhatikan dari luar, sibuk agaknya. Seterusnya, Nofariza Samsudin, Bayan Baru, Pulau Pinang. Nuraini Mama Ali, Alam Damai. Cikgu, Alam Damai, cikgu. Ah, Waalaikumsalam. Baru nampak Pak Majmin beri komen. Terusnya Zaitun Muhammad Saleh, Ampang Paroi Seremban Negeri Sembilan, Ram Lambar Ram Ram Laram, Pairung Pelaka, Halizah Yamin Singapura, Timah Baria Omar, Tunisa Kuantan Pahang, Zainab Abdul Rahman, Sarjana Utama Sungai Buloh, Suhasana Cik Omar, Kak Su, Tanah Merah Kelantan, Mariam Abdul Aziz, Taman Putra Permai Sri Kembangan, Samsiah Husin,
Kau kota setapak Kuala Lumpur, Aisyah Abdullah, Pematang Pasir Melaka. Saja yang dapat saya bacakan daripada 37 yang ada di Facebook. 7 orang. 24 orang. Yang selebihnya, kalau saya tak sebut, minta maaf. Terus kepada perbincangan hari ini. Untuk pengetahuan, ya sebenarnya jam 3 pagi tadi sampai ke Johor Bahru, ke Kuantan. Jadi anda kata ada kekurangan pada perkongsian saya hari ini. Yang kurang mantap, kurang cek bertenaga. Mohon maaf. Itulah. Kehabisan. Kehabisan tenaga. Jalanan saya terpaksa tidur berehat sekejap. Sekejap 1 jam ya, 2 jam. Aku lihat begini dia terus bertenaga seolah-olah macam tak ada berlaku apa-apa pada dia. Ada yang bermasuk Farida Hajah, Panji, Betul Kantan, Rosni Tambah Ahmad, Sungai Buloh Selangor, Sarjana Utama, Ibu Kamara Darah Kanan, juga Sungai Buloh, Tubuh Gajah, Sungai Buloh Selangor, Almina Irfan, Manjung, Perak. Hari ini kami ditemu, Ustaz. Masya Allah. Singgah. Kena singgah Kuantan ni. Razif Azizan bersama suami. Pak Ya. Yahya Baharum. Ada di Temerloh. Alhamdulillah. Sedang elok tu. Kami pun ada di Kuantan. Terus ni tambah Halimah. Halimah. Halimah saya dah lupa. Banyak Halimah. 3 Halimah. Imam Mahal Perlis. Halimah Hamzah, Manjung, Halimah Halimah. Bagaimana? Johor Bahru ke? Hartini Ibrahim, Kota Baru Kantan, Latinan Ajah Jamilah, Taman Minang, Cerah Selangor, Maznah Judin. Maznah Judin, Ampang. Maimun Abdullah, Cikgu Maimun, Kemaman. Marlin Mar, Keningau, Sabah. Rukiah Haji Saitin, Balik Pulau Pulau Pinang. Hasnia Hanam. Ketere. Salmi Atun. Angga Polis. Mai juga. Ini orang. Saya bersedia untuk hari ini. 115. Betul, 115 surah Ali Imran. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa ma yaf'alu min khairin fal yukfaru wallahu alimun bil muttaqin. 117 juga. Oh, saya tak 12. Oh, dah baca lah ayat ni. Sebab tak ada tanda pun saya nampak. Ya, Aniza Ibn Nasir 17. Okay, tak apa saya baca sambil lalu. Dan apa jua mereka perbuat daripada kebaikan, maka sekali-kali tidak mereka diingkari akan dia. Allahu. Saya tak duduk Kemaman, Ustaz. Saya duduk pun, oh. Jadi murid dari Imah Barat. Oh, Cikgu Maimun. Duduk di Bukit Belimbing. Pakcik Fatimah baru masuk. Mergok Alusta. Rohaiza Ahmad. Pulau Pinang. Okey, tak apa.
Allah alimun bil muttaqin, dan Allah adalah yang amat mengetahui dengan orang-orang yang takut. Oh ya, kita dah baca. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang telah ingkar mereka. Ya, dah bijak. Lan tughni'anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah syai'an. Kali-kali tidak ia memberi guna dari mereka oleh harta mereka dan tidak anak-anak mereka dan akan sesuatu pun. Ulaika ashabun nar, orang-orang itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya adalah orang. Ayat 117. Terjemahkan satu pesan. Terjemahkan satu pesan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathaluma, bandingan apa ya? Mathaluma, bandingan bagi apa ya? Boleh tambah bagi atau tidak? Boleh tambah bagi apa yang sebab masalu tu mudaf, ma tu mudaf ilai. Sebab masalu tu mudaf, ma mudaf ilai. Antara mudaf dan mudaf ilai boleh sendirikan. Huruf jar. Sama ada min, fi ataupun li. Bandingan bagi apa yang yunfikuna fi sabi. Yunfikuna, mereka belanjakan di hadhihi hayat dunia, di dalam ataupun pada. Ya, terima kasih Anissa Mojunus, boleh selitkan huruf jar. Azmah Majani, Lenggeng Negeri Sembilan baru masuk. Yunfiquna, mereka belanjakan. Mathaluma, bandingan bagi apa yang isim mausul, maka perlu silah mausul. Yunfikuna fi hadhihi alhayati dunya, ini silah mausul kepada yunfikun. Silah mausul bagi ma, sorry. Yunfikuna fi hadhihi alhayati dunya adalah silah mausul bagi ma. Mereka belanjakan fi di dalam hadhihi ini. Hadhihi ini. Ad-dunya. Dunia. Hazihi ini al-hayati, iaitu boleh tak tambah iaitu? Selamat bergabung Rafiq Ahmad Ali, Ain Sainah. Masih lagi mengintai-ngintai di luar, sila masuk. Fi hazihi, dan pada ini, iaitu al-hayati dunia, kehidupan di dunia atau kehidupan yang dekat. Boleh hazihi pada Yesus. Ya, terima kasih. Boleh, ya. Tambah iaitu sebab hazihi majrur al-hayati badal bagi hazi. Baik itu al-hayati baris kasrah. Baik itu al-hayati baris kasrah. Dia hukum dicar juga. Dia mengikut kepada hazi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang beri komen. Ibu Kamaria Dola Kanan, Pakcik Fatimah, Kak Ji, Cik Jah Jusoh baru masuk. Rafiq Amali baru masuk. Tadi mengintai-ngintai dari luar dah masuk. Alhamdulillah. Tak apa, lambat biasa. Okay. Dan al-dunya menjadi sifat kepada al-hayati. Al-dunya
menjadi sifat kepada al-hayati. Tujuh. Kalau itu kita terjemahkan, pada ini iaitu kehidupan yang dekat. Perbandingan kehidupan di dunia kurang mengikut sistem. Kalau terjemahkan kehidupan di dunia. Bandar Saujana Putra baru masuk Hamimun Hussein. BSP baru masuk. Kenapa saya kata? Kenapa perlu kita pilih? Al-Hayati Dunia, kehidupan yang dekat berbanding dengan kehidupan di dunia. Terjemahan mana yang lebih dekat dengan kehendak ayat? Kehidupan yang dekat dengan kehidupan di dunia. Tolong beri komen, manakah terjemahan yang lebih dekat kepada kebenaran? Manakah terjemahan yang lebih hampir kepada maksud kehidupan di dunia ataupun kehidupan yang dekat? Putus-putus Ustaz suaranya. Mungkin ya, sinyalnya kurang jelas. Ada masalah sinyal. Timawati, sinyalnya kurang jelas. Di dunia, Ibu Kamaliah kata, Ibu Kamaliah adalah kanan memilih kehidupan di dunia. Manakah jawapan yang lebih hampir kepada kehendak bahasa Arab? Kehidupan di dunia ataupun kehidupan yang dekat? Mana yang lebih dekat dengan maksud? Bila tulis pada ruangan komen pandangan anda. Kehidupan di dunia, Rusni tambah Ahmad. Ustaz, bagi dunia, Kak Haji kata, okey, masih semua jawapan hampir sama. Ibu Kamara belah kanan, Kak Haji, Rusni tambah satu kem. Kehidupan yang dekat, atau yang rendah, atau yang hina. Sari Pak Rufatah, kem yang kedua. Hazina Haji Idris masih lagi mengintai. Belum sudi masuk lagi, sila masuk. Jangan malu-malu. Kartini, Ibrahim, satu grup dengan Sari Pak Rufatah. Talam Maharun, grup satu. Roky Haji Saiden di dunia, grup satu. Masih lagi Cikgu Hartini dan Sari Pak Rupatah, grup dua. Anissa Moyunus, Ad-Dunya, Al-Jururun, yang dekat. Grup yang kedua, Dr. Ardawati. Lama tak jumpa Dr. Ardawati. Mungkin kesibukan. Ini kehidupan yang dekat. Grup dua, ini sesuai kehidupan yang dekat. Grup dua juga, Anissa Moyunus, kehidupan yang dekat. Dia grup dua. Dua lawan satu. Yang nampaknya grup satu lebih mendahului daripada grup dua. Daimah Baharan, kehidupan yang dekat sebab sifat pada kehidupan. Grup dua, Noazia Azizan, yang kedua, yang dekat. Okey, Makcik Fatimah. Di dunia, grup satu, ya. Orang Mergong ada dua jawapan. Lawan. Payah lawan Makcik Fatimah. Azizan Ajidres, oh, baru komen. Kehidupan di dunia. Kehidupan dunia banyak maknanya di sebaliknya. Oh, tu dia. Kehidupan dunia. Ada tambah apa-apa? Dunia yang dekat adalah dekat. Bahasa sifat. Kehidupan yang dekat. Okay. Saya memilih jawapan kepada grup yang kedua. Kehidupan yang dekat. Kenapa? Al-hayati majrur. Badal kepada hazihi. Ad-dunya sifat kepada al-hayat. Al-hayah. Ad-dunya sifat kepada al-hayah.
Kalau kita terjemah kehidupan di dunia seolah hayati mudhaf, dunia mudhaf ilai. Antara mudhaf dan mudhaf ilai boleh sedikit huruf jar. Betul? Antara mudhaf dan mudhaf ilai boleh sedikit huruf jar. Kalau hayati mudhaf, mudhaf, ad-dunia mudhaf ilai, boleh kehidupan di dunia. Tapi masalahnya ad-dunia itu bukan mudhaf ilai. Dia sifat. Sifat selalu kita tambahkan yang saja. Sifat kita tambahkan jemahan yang pada sifat. Yang tinggi, yang rendah, yang dekat, yang jauh, yang baik, yang hina. Ad-dunya sama-sama ada alif lam. Sama-sama jar. Membeza ad-dunya tanda jar dengan kasrah muqaddarah ala al-alif. Kasrah muqaddarah ala al-alif. Tak sepatutnya kita letak huruf jar antara al-hayati dengan ad-dunya. Tak sewajarnya letak huruf jar. Fi ke, li ke, min ke. Sebab itu hak mudah-mudah dari. Antara huruf sifat dan mausuf cukup dengan kita tambahkan yang. Meskipun jamak muzakkar salim, cukup tambah yang, tak perlu orang-orang. Meskipun jamak muannas salim, tambahkan yang saja. Tak perlu beberapa. Okey. Untuk dunia, tambahkan. Kama salirihin. Seperti, ini bawa khabar. Masalah itu muqtada. Ma tu mudhuflai. Yunfikuna fi hadhi hayati dunia. Bila mausul. Kama salihab. Kama salirihin. Satu jumlah. Tibih jumlah. Kama salirihin. Seperti adalah tambah adalah seperti bandingan orang bandingan bagi apa yang mereka belanjakan pada ini iaitu kehidupan yang dekat seperti adalah seperti angin. Yang lupa tambah adalah lebih jumlah boleh tambah ada. Boleh tambah ada. Lebih jumlah boleh tambah ada, boleh tambah. Adalah seperti angin. Kama salirihin. Adalah seperti angin. Isim nakirah. Rihin. Isim nakirah. Bertemu dengan jumlah ismiah. Bihi sirrun. Bihi sirrun. Satu jumlah ismiah. Fihi sirrun satu jumlah. Jumlah. Jumlah ismiah yang duduk selepas isim nakirah. Fihi sirrun. Jumlah ismiah yang duduk selepas isim nakirah. Rihin isim nakirah. Biasa dia akan menjadi sifat. Biasa dia akan jadi sifat. Jumlah tersebut akan jadi sifat. Lainlah kalau jumlah fi'la atau jumlah ismiah berada selepas isim ma'rifah. Selepas isim ma'rifah dia akan jadi hal. Sekarang di sebelah isim nakir. Fiha sirrun. Jumlah ismiah yang berada selepas isim nakirah. Rihin isim nakirah. Rihin isim nakirah. Maka naat kepada isim nakirah. Betul. Imawati. Jadi sifat kepada isim nakirah. Baru masuk Puan Sazli Mama Isa dari Brunei. Halija Abu Bakar juga masih mengintai. Sila masuk, sila masuk. Jangan malu, saya tak tanya. Bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah,
Jumlah tersebut akan menjadi sifat pada isim nakirah. Ya, betul, Simawati daripada Batam. Maka pada terjemahan, jangan lupa tambah yang. Sendikan yang. Yang di dalamnya, sirun ada angin panas. Dan tak sir, ada angin sejuk pun boleh. Ada angin panas pun boleh juga. Sirun bermakna arun atau bardun. Ya betul, Anissa. Isim nakirah selepas jumlah, selepasnya maksudnya diiringi jumlah ismiah, maka seluruh jumlah ismiah menjadi sifat kena letak yang. Umi Esa, ada hal tak dapat nak dielakkan, nanti tengok ulangan. Okey, tak apa Umi Esa. Yang, jangan lupa tambahkan, yang di dalamnya ada sirun, angin panas. Ada yang kata angin sejuk. Ini jumlah isminya. Iha sirun. Asabat harsa kaumin. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Asabat harsa kaumin. Yang lagi sekali. Yang sekali lagi. Jumlah pas isim nakirah ada jumlah lagi. Jumlah ini ya. Juga boleh tambah yang asabat telah menimpa akan ia telah menimpa oleh ia harta kaumin akan ladang. Asabat yang telah menimpa oleh ia harta akan ladang kaumin kaum yang zalamu. Ini baru zalam nanti. Soalan saya. Asabat harta kaumin, dia akan jadi sifat. Sifat kepada siapa? Sila jawab soalan. Ini sifat. Sifat lagi. Ihasirun sifat. Asabat harta kaumin juga jumlah fi'liyah jadi sifat. Sifat kepada siapa? Sifat kepada siapa? Sila tulis pada ruangan komen. Kembali kepada siapa? Sifat kepada sirun ke atau sifat kepada rehun? Simawati itu sirun. Sifat kepada sirun atau rehun? Tadi Pak Rata rehun. Oh, ada dua grup. Simawati grup satu. Saripah Abdul Fatah grup 2. Cikgu Hartini follow Saripah Abdul Fatah. Apa geng Simawati? Anissa Muhammad Yunus. Geng Saripah Abdul Fatah. Hazlina Haji Idris. Geng Saripah Abdul Fatah. Ruhaizat Ahmad. Geng Simawati. Jamalia Omar. Jangan Jamalia Omar. Jamalia Jaafar. Geng dua, Ibu Kamariah geng dua, Simawati geng satu, ada dua kumpulan. Eja Jusos, sifat pada Rihun. Rihun, grup dua, Cik Eja. Fauzi Azizan, grup dua. Simawati angkat serendah. Simawati serendah angkat kain putih. Kalah, nyerah, nyerah. Salamawati, oh grup dua. Dr. Adra, grup dua, kira. Wah, ini nak kalau kira majoriti. Simawati pun angkat bendera putih. Ya, dia jadi sifat kepada Reh. Sifat Sani. Sifat yang kedua. Ya, betul. Rusintama. Rusintama. Sifat Sani. Sifat yang utama, Fihi Sirun. Yang dalam angin
tersebut ada hawa panas asabat harta kami yang angin tadi telah menimpa akan ladang kau. Yang telah menimpa ladang kau. Sifat yang kedua. Isim nakirah. Harta kaumin, isim nakirah. Bertemu dengan jumlah fi'liyah. Zolamu anfusahum. Zolamu anfusahum. Fi'il madhi dan fa'il dan maf'ulun bih. Ditambahkan yang. Yang telah aniaya oleh mereka akan diri-diri mereka. Telah menganiaya oleh mereka akan diri-diri mereka. Zalamu fi'il dan fa'il. Anfusa maf'ul bih. Fi'il, fa'il dan maf'ul bih satu jumlah fi'ilah. Dia jadi sifat juga. Sifat pada siapa? Sifat salis ke? Sifat kaumin ke? Sifat pada yang ketiga ke? Sila nyatakan. Tengok. Grup mana? Grup satu, grup dua. Sifat kepada siapa? Ini banyak sifat. Anissa menyebut sifat kepada kaumen. Cikgu Hartini, sifat kaumen. Kalau satu jawapan, sifat kepada Harsa ke? Arreh ke? Sifat Salis ke? Sifat kaumen tiga orang, masih lagi jawapan yang sama. Kaumen, wow, si Mawati masih. Tiga orang masih tak ada lawan. Dr. Dawati ya. Baharun, Daima Baharat. Jawapan yang sama. Nampaknya tak ada yang bantah. Semua setuju dengan satu jawapan. Dia sifat pada kaum. Ya, terima kasih Jamal Jaafar, Mazli Hamid, Anissa Anwar, Rokiah Haji Saidin, Azlina Haji Idris, Makcik, Makcik Fatimah Rohazat sifat kepada kaum. Dia Cik Jan Yusof kepada sifat pada komen sebab zalamu telah aniaya oleh mereka. Mereka itu kembali kepada yang telah aniaya oleh mereka akan diri-diri mereka. Zalamu anfusahum. Yang telah aniaya oleh mereka akan diri-diri mereka. Fa'ahlakat anjumlah baru. Fa'ataf. Atafah ru'ataf. Ahlakat maka ahlakat telah membinasakan oleh ia ia mu'anas ia apa ni angin tu ni berarti angin dia mu'anas ku akan dia dia tu akan ladang ladang kau ahlakat fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Satu jumlah. Fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Satu jumlah. Wa ma zalamahullahu. Satu jumlah. Wa dan. Ma. Apa yang ke, ma tidak ke, ma apakah. Tapi terjemahan yang saya berikan, ma tidak. Terjemahan yang saya berikan dalam buku Mah Tidak. Apakah alasannya mengatakan bahawa Mah ini Mah Tidak? Sila tulis pada ruangan komen. Kenapa kita terjemahkan Mah ini Mah Tidak? Bukan Mah apakah? Bukan Mah apa jua? Mah kalau, kalau awal ayat, dia bukan hanya Mah Tidak. Tapi dia ada apakah? Mah juga. Mah apa jua? Mah juga. Macam mana nak bezakan? Ah, tidak. Apakah? Mah, apa jua? Awal jumlah, Kanji kata. Ikuti lakin, Anissa. Dr. Ardawati juga ada lakin. Awal syarat. Awal ayat, Rahizat. Okay. Ada lakin, betul. Jamila alias. Tidak di awal ayat. Betul. Narazi Azizan. Daima Baharan ada lakin. Ya. Yeah. Ma tidak selalu digandingkan dengan
huruf nafi. Lakin ke kadang illa huruf istisna. Manafi diiringkan dengan istisna ada illa ada huruf lakin atau lakinna juga boleh atau matilah. Tengah-tengah ada huruf lakin. Huruf atof la walakin. Kalau walakinna itu huruf nasih. Taukid. Huruf lakin taukid. Huruf nasih. Huruf yang memansuhkan. Biolakin dari nun sukun itu huruf atof. Dan tidak telah menganiaya oleh ia akan mereka. Ia tak boleh sebut apa. Sebab ada fa'il. Dan tidak telah menganiaya akan mereka oleh Allah. Okay. Wa ma zalama dan tidak telah menganiaya hum akan mereka maf'ulun bi Allahu oleh Allah fa'il. Wama zalamahumullah dan tidak telah menganiayakan mereka oleh Allah walakin dan tetapi walakin dan tetapi anfusahum akan diri-diri mereka maf'ulun bih muqaddam anfusahum maf'ulun bih muqaddam. Anfusa maf'ul bih kepada fi'il yaslimuna. Anfusahum adalah maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih yang diawalkan. Patutnya yaslimuna anfusahum. Walakin yaslimuna anfusahum. Eh, nak berhenti dia tak tak sedap lah. Rima akhir dia tak menarik. Ayat kan penuh dengan irama yang membawa kesan yang luar biasa kepada pendengar, kesan yang luar biasa kepada ilmu atau bahasa. Maf'ulun bih muqaddam dan tetapi akan diri-diri mereka yang zalimun. Mereka tapi akan diri-diri mereka mereka satu tujuh belas. Stop. Lihat. Satu satu. Saya ulang lagi terjemahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayatid dunya. Bandingan bagi apa yang mereka belanjakan pada ini iaitu kehidupan yang dekat. Kamathali rihin adalah seperti angin. Adalah seperti umpama angin. Kah seperti masali umpama? Kalau seperti angin saja, bahasa Melayu boleh pintas, tak payah. Seumpama lah. Adalah seperti bandingan angin. Biha sirrun yang di dalamnya ada sirun hawa panas. Asabat harta kaumin yang telah menimpa oleh ia akan harta kaum. Kaum yang bagaimana? Zalamu anfusahum yang telah menganiaya oleh mereka akan diri-diri mereka. Ahlakat. Maka telah membinasakan oleh ia. Dan jumlah fi'liyah menjadi tuf kepada 15. Fa'ahlakat telah membinasakan oleh ia akan. Wa ma zalamahumullahu dan tidak telah menganiaya akan mereka oleh Allah walakin anfusahum yazlimun dan tetapi akan diri-diri mereka anfusahum akan diri-diri mereka yazlimun mereka anai yazlimuna mereka anai. Alhamdulillah. Ayat 17 selesai. InsyaAllah
Hari Khamis nanti kita akan sambung terjemahan ayat yang ke 118. Sekarang ini dah masuk ujung bulan. Kita jemput Ustaz Ahmad Kadri untuk hari Senin, hari Khamis nanti. Kalau setuju? Perbandingan sama tidak dengan perumpamaan Ustaz? Ya, boleh. 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 Perbandingan, perumpamaan, contoh, boleh kita. Ya, Anissa Makjana setuju. Apa kata kalau kita jemput Ustaz Ahmad Kadri? Alhamdulillah. Ya, setuju? Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau setuju, saya akan hubungi Ustaz Ahmad Kadri dan insyaAllah rasanya hari Khamis beliau tak akan, memang beliau kosongkan untuk kita. Tapi jam 9, bukan jam 9 pagi, bukan 8 pagi, jam 10 pagi. Artinya lepas kelas saya, baru kita, satu jam setelah itu baru kita, saya akan share dengan Ustaz Ahmad Kadri. Cuma saya pribadi mengalu-alukan pada Muhsinin yang punya kelebihan, sila salurkan sumbangan anda semua untuk kita berikan sumbangan kepada Ustaz. Sebab saya setiap kali beliau bersiaran, saya dan berikan sumbangan. Jadi harap dapat bagi yang ada kelebihan kita salurkan ke dalam tabung infak untuk support para asatizah yang lain yang boleh menyumbangkan ilmu kepada kita. InsyaAllah apa yang anda berikan saya akan kongsikan sama kepada anda semua. Saya akan kembalikan semula kepada anda dalam bentuk ilmu semua. InsyaAllah. Dan pukul 10 pagi. InsyaAllah hari Khamis 10 pagi. Okey. Rasanya itu saja maklumat yang saya boleh kongsikan. Dan sebelah malam, Allah kita on seperti biasa. Dan sebelah malam kita on seperti biasa. Jam 9 malam. Bawa Isyak pun masih awal. Jam 9. Bermakna hari Khamis nanti kita ada tiga kelas. Kelas 8 pagi hingga 9, kelas Harfiah. Jam 10 hingga 11, Eja Zulbayan bersama Kadri. Dan malam, 10 malam, 9 malam hingga 10, Iqra'ul Quran. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Minggu depan, hari Khamis. Aku lukau lihada, astagfirullahaladzim li walakum. Anakallahumma rabbihika. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.